Ada yang lain ke? Soalan lain? Satu lagi ke? Boleh gabung kan? Okey, dalam nak tanya ke? Nak tanya? Okey, saya ingat soalan tu hampir sama maksudnya ya. Okey, dalam Quran ada satu ayat yang sangat menarik tentang persoalan menjawab apa saja kemusykilan ya. Allah sebut dalam Quran, tak silap saya surah Al-Anbiya kan, katakan kamu bertanyalah kepada orang yang ada ilmunya ya, untuk mendapatkan beberapa maklumat. So macam ni ya. Gaharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tu, dia itulah sifatnya rasul. Dia takkan perincikan kerana Rasulullah bukan doktor, dia akan sebut makan banyak ini, makan banyak ini ya. Dalam Quran pun banyak kaedah-kaedahnya umum ya. So ayat Quran pun mengatakan bertanya kepada orang yang tahu. So itu sangat umum. Gaharu, pokok gaharu itu sendiri tak kurang ada 16 ke 20 jenis spesies dia ya, di seluruh dunia ni. Dan gaharu ni dari segi apa ni, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu di sudah dikategorikan sebagai hidupan yang perlu dipelihara ya. Maknanya kalau nak trading gaharu, nak dijual pun kat dunia ni, dia ada kena ada apa, dia ada kawalan, lisen dia semua ya. So maksud saya, kalau ada 16 ke 20 spesies, bukan semua sesuai untuk ubat. Bukan semua sesuai untuk ubat. So kalau tuan-tuan tanam gaharu, lepas tu tuan-tuan fikir ini sesuai untuk ubat, tuan-tuan silap. Itu semua kena ada ilmunya. With due respect kepada kawan-kawan kita dekat Kelantan, Kerajaan Kelantan pernah tanam gaharu 1,000 hektar. Sekarang ni tak ada dah pokok, habis. Mati atau kena curi habis gitu. 1,000 hektar banyak. Yang di Gopeng tu 200 hektarnya. Tapi Kerajaan Kelantan datang melawat belajar. Kerajaan Melaka pun datang melawat belajar. Orang Singapura datang melawat, orang Cina datang melawat. Kenapa? Orang di Gopeng tu ada ilmunya. Orang Kelantan tanam gaharu tak ada ilmunya. Sekarang ni Dr. Mahathir sendiri pun, bila kita dedahkan gaharu ni baik, ada perbincangan lah setakat ni. LADA tu, maknanya Langkawi Authority, Development Authority, secara dasarnya bersetuju untuk pihak Gopeng ini menanam gaharu di apa ni, Langkawi, untuk tarikkan pelancong. Di Melaka, Ketua Menteri Melaka sekarang, dia orang tu bernasib baik sikit. Yang dia orang tanam tu masih banyak yang selamat, masih okey. Mungkin spesies dia orang tanam tu betul. Ya.
Mungkin peringkat awal tu dia orang ada sikit kajian. So kerajaan Melaka pun akan buat muzium gaharu. Tapi yang terbaik di Malaysia ni, bahkan di Asia Tenggara ni, yang ada di Kuping. Itu pasal orang Thailand pun datang belajar kat sini, orang apa ni. So maksud saya tu, dalam banyak-banyak spesies tu, bukan semua sesuai untuk ubat. Dan yang di Kuping ni, macam mana dia dapat benda tu? Kerana ada satu tabib daripada Jepun. Tabib Jepun ni yang mengetahui farmakopia. Farmakopia ni maknanya adunan. Ya, banyak mana nak campur ini, banyak mana campur. Itu bukan sama. Tuan-tuan yang bomoh-bomoh ni tentu tahu. Semua bomoh pun buat ubat, kecuali lah bomoh bohong. Dia main jampi je kan. Bomoh yang pakai ubat, dia mesti ada ubat, ubat sapu ke, ubat gosok ada. Mesti ada campuran dia. Kunyit banyak mana, lada banyak mana, bukan main campurnya. So sama juga. Tabib Jepun ni yang mengetahui farmakopia ni, dia datang menjaja pokok. Dia bawa lebih kurang 100 pokok, 20 pokok, 40 pokok, 20. 20 pokok dia bawa. 200. 200 pokok dia bawa daripada Jepun. Kerana Jepun ni bahagian China jugalah, sebahagian dari China dulu. Masa tu umur dia pun dah dekat 90 tahun. Dia berjumpa dengan kerajaan, agensi kerajaan, FRIM, Forest Research Institute Malaysia. Tuan-tuan tahu kan, Institut Kajian Hutan Malaysia. Dia pergi, dia kata pokok ni, ini spesies perubatan yang sudah dikacaukan. Maknanya melalui pengalaman mereka dekat Jepun, dekat China, dia orang dah tahu yang ini tak boleh jadi ubat, yang ini jadi ubat. Yang jadi ubat tu dia orang kacuk-kacukkan jadi jadi spesies yang bagus. Dah dipilih-pilih dah. So dia tawarkan kepada FRIM, Jabatan Kajian Hutan Malaysia. Dia orang tak minat. Dia pergi Singapura, dia tunjuk tak ada orang minat. Saya tak tahu banyak mana tempat dia pergi. Akhirnya nak jadi sebab dia datang ke Ipoh ni, ada orang yang minat. So itu isunya saya sebutkan tadi. Maknanya pokok pun kena tahu apa jenis spesies yang sesuai. Kemudian bancuhan dia tu, nak banyak mana pakai daun, nak banyak mana kulit dia, akar dia, itu rahsia orang lah. Kalau dia dedahkan rahsia, bisnes dia habis. Itu isu lah. Saya sendiri pun tak tahu, walaupun saya terlibat dengan syarikat sebagai doktor perubatan perunding untuk syarikat. Tapi saya tak tahu. Saya pun malu, takkanlah baru setahun lebih kita terlibat syarikat. Encik boleh kasih tahu saya ke dia punya apa rahsia dia? Dia punya dia punya campuran apa? Saya pun malu nak tanya kan. Orang kata dia ni dahsyat ni. So yang baik tu kita tolong kembangkan, tapi rahsia dia, rahsia dah lah. Orang Jepun tu bagi dia rahsia, dia bagi 200 pokok ni dengan syarat, dia akan bagi rahsia dengan syarat 200 pokok ni ditanam. So itu isu ya, saya nak sebutkan pada soalan tadi. Bukan semua pokok sesuai, dan bila kita ada pokok, ada tahun tertentu yang kita boleh menjadi ubat, sebelum tu tak boleh. Kemudian campuran adunan dia tu banyak ini banyak itu, itu ada farmakopia dia, ada apa dia, ada rahsia dari segi perubatan dia lah. So itulah jawapan dia. Mana kalau tuan-tuan tanya saya, saya tak boleh nak jawab banyak mana. Yang kami tahu, dalam setiap botol gaharu yang tuan-tuan akan ambil kat luar nanti, ada 3 gram gaharu dalam tu. Dia sebut 3 gram gaharu. Macam mana dia adun jadi 3 gram tu, saya tak tahu. Satu hari tuan-tuan kena ambil 1 gram. Mana satu botol tu minum 3 hari. Dalam tu ada 300 ml, sehari 100 ml, 1 gram. Besok lagi 1 gram, lusa 1 gram. Kalau sakit macam penyakit dadah, kita bagi 3 gram sehari. Kalau orang gout, seminggu pertama makan 1.5 gram, setengah botol sehari. Macam tu. Saya mula-mula pakai 2 tahun lepas, orang bagi kat saya, Cikgu Nazri bagi. Saya ingat sedap kan, minum macam teh. Saya minum sebotol. Apa salah minum teh sebotol kan? 300 ml kan banyak, besar macam 100 plus tu. 2-3 hari badan sakit, lenguh semua. So maknanya kalau kita, dia tulis itu teh gaharu, kita ingat teh, sebenarnya dia bukan teh. Pasal kalau teh kita tak sakit badan, ini sakit. Maknanya badan kita yang ada toksik apa tu dicuci.
Ha, lepas 4-5 hari baru badan kita steady gitulah. Ya. Tapi nak sebutkan dia ada kesan perubatan dan saya alu-alukan siapa yang sakit cuba. Nothing to lose. Orang putih kata nothing to lose. Everything to gain. Ha, benda tu elok pakai. Ha, saya sebut tadi, kalau mana orang yang susah-susah tu, kita nak pergi free malam ni. Ya? Tapi orang yang merasakan diri dia tak susah tu, bayar lah sikit. Ha, kan? Ha, yang B40 tu, free. Ha, yang M40 tu, bayar sikit. Yang U20 tu, ha, itu. Itu bayar lah sikit. Ya? Ha, so, pasal kita pun ambil benda tu dengan harga juga. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dan juga soalan-soalan yang perlu dibatalkan.